FM 105.3. Assalamualaikum guys, selamat siang. Jam berapa sekarang ya? Jam 10 lewat 20 menit. Saya akan hunting di sini, di jembatan kereta api. Aduh, lumayan trekking, Bray. 100 meter deketnya. Kita hunting di sini, Bray. Nanti saya ngareng hub dulu. Oke, kita berteduh dulu, Bray, di bawah tiang listrik. Lumayan. Terakhir saya ke sini itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. Dulu saya sering hunting di sini karena banyak momen-momen kereta api yang melintas, terlebih waktu dinasan Argo Wilis masih sampai stasiun Gambir Mutiara Selatan, saya sering hunting di sini. Tapi setelah perubahan GPK, kereta api Argo Wilis dan Mutiara Selatan juga Turangga dipangkas sampai stasiun Bandung saja, jadi ya saya jarang hunting di sini karena lumayan ini aksesnya kurang lebih 3 km dari sebelah sana, dari arah stasiun Purwakarta. Karena stasiun Purwakarta itu berada di KM 102 atau 103 ya. Ini jembatan ini berada di KM 105. Ya, ini jembatan kereta api Cigedogan. Karena berada di daerah Cigedogan mungkin ya, Bray. Dan juga di areanya Cisalada, ini masih area Cisalada. Kemudian jembatan ini kadang disebut juga dengan jembatan kereta api Citarum karena di bawahnya mengalir sungai Citarum. Ya, nanti kita coba melintas di atas jembatan ke arah tengah sana ya, Bray. Tapi kita tunggu dulu kereta api yang akan melintas, yaitu kereta api Cikurai. Ya, kita tunggu kedatangannya di sini. Setelah kereta api Cikurai melintas, kita coba melangkah ke area tengah jembatan kereta api. Sebenarnya 35 dari kereta api Cikurai sudah terdengar dari arah sana, itu arah stasiun Ciganea, Bray. Kereta api Cikurai persiapan masuk stasiun Purwakarta. Kereta api Pangandaran yang akan melintas, Bray, sekarang. Pangandaran OTW Banjar, Bray, melintas di atas jembatan Cigedogan.
Super atau Argo Parahyangan, OTW Gambir, persiapan melintas langsung stasiun Purwakarta barusan sudah mentas di area jembatan Cigedogan. Ya, setelah kereta api Gopar melintas, sekarang kita coba sensasi menyeberang ke arah jembatan dan kita akan hunting kereta api Serayu di Sleko, Bray. Kuy, ah. Ada Kang Anas Sofian 82. Ayo, Kang. Kita cegat kereta api Serayu di atas Sleko ini. Di bawah melintas aliran sungai Citarum. Suara 35 dari kereta api Serayu sudah terdengar. Di ujung jembatan itu ada Kang Anas Sofian 82. Boleh mampir ke channelnya, Bray. Kereta api Serayu persiapan melintas langsung stasiun Ciganya, tujuan akhir stasiun Purwokerto. Oke, Bray, dengan melintasnya kereta api Serayu, terima kasih yang sudah menyimak video saya sampai akhir. Hatur nuhun pisan, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus channel Kang Hilman ID dan simak video-videonya sampai selesai. Hatur nuhun.